Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantuan sosial PKH juga bantuan non-tunai BPNT merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Keluarga penerima manfaat warga Kecamatan Campaka di dua desa, diantaranya Desa Campaka dan Desa Cidadap, mendapatkan pengarahan mengenai pemanfaatan program Keluarga Harapan dari PLT Bupati Cianjur, Haji Herman Suherman, pada hari Jumat tanggal 2 Agustus 2019. Upami bantosan ibu kangge anak-anak sekolah kangge penambahan gizi wayahna, upami kangge budak sekolah peserkeun kana acukna, peserkeun kana sapaturna, peserkeun kana tasna, peserkeun kana bukuna jeung sajabina. Upami kangge balita penambahan gizi peserkeun kana susu, parioskeun ka dokter atau nepi ka mandri atau nepi ka puskesmas. Upami kangge ibu hamil, peserkeun kangge penambahan gizi, parios ka bidan, parios ka dokter, supados janina janin sehat. Kunjungan kerja PLT Bupati melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran bansos PKH dan bansos pangan kepada keluarga penerima manfaat. Di hadapan warga, Herman menjelaskan bantuan sosial merupakan program Kemensos Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Kabupaten Cianjur yang bekerjasama dengan Bank BRI. Herman menuturkan pula program bansos dapat digunakan warga penerima manfaat untuk mengambil bansos BPNT di elektronik warung atau e-warung. Ibu yang mantasanam, Bu. PKH kangge ibu hamil, kangge kurang kali, antara PBS. Beas kenging, PKH nya luar biasa. Mau kami cek ini ya? Mau? Itu biasa nak beas, biasa kena mau bro. Ya, biasa. Herman mengatakan program ini bertujuan mengedukasi masyarakat agar melek keuangan dan sebagai penghubung antara pemerintah dengan rakyat agar dapat memanfaatkannya, dan yang lebih penting agar bantuan sosial tersebut tepat sasaran. Ada yuma hayang kerok hayang biasa mangga biasa. Ibu mah biasa yuk, bapak yuk mangga.